para Blazinski di Bali menyantap bebek timbungan yang gak usah diragukan lagi nih mantulers kelezatannya. Dan menu ini pada zaman dulu adalah santapan bagi para raja dan bangsawan loh mantulers. Ini dia. Nah, kali ini aku yang ganti, aku yang traktir. Ah, makasih. Punya uang? Punya uang? Iya punya. Dari mana? Tuh, gua lagi pasti, uang gua lagi. Ya, tidak. Iya. Ya. Namanya siapa? Kamu beli? Imade. Ya. Kenta gede banget. Oh, Imade Kenta gede banget. Iya. Aku juga orang Bali. Yuk, jadi kita makan. Yuk. Yuk. Penjaga. Kita lihat di belakang ada ondel. Wow. Kacau sini ya. Wow. Apa ini? Apa itu? Wow. Ini namanya apa? Ya, ini namanya megibung. Jadi alat yang dipakai ini namanya bogem untuk penyimpanan makanan kerajaan. Jadi ini kita punya rekomennya yaitu bebek timbungan. Oh. Masakan yang diolah di dalam bambu dengan bumbu rempah Bali. Jadi dulu raja Bali juga makan kayak gini? Iya, betul sekali. Jadi zaman kerajaan dulu itu dihargaikan dia makannya seperti ini, bogem gitu. Oh, gitu. Ya. Terus ada ayam bakar biru maru, sate lilit ikan sama sate lilit ayam, sama ada bergedel jagung, ada udang, sama sayur kacang panjang bumbu kalasan, sama sayur urat, ada 3 varian sambal, yaitu sambal mata, sambal ulek, sambal goreng. Ya, ini makanan spesial yang khusus untuk kerajaan Bali gitu. Ya, terima kasih. Kita bebeknya. Wow. Ini rasa surga ya, rasanya enak banget, aduh. Jadi rasanya kayak smoke, dan lemak, dagingnya lemak banget. Lihat nih, ini gampang lepas. Apa? Oh, wih, lepas ya kan? Semua. Ini bebek timungan. Bumbunya ada pedas. Dan jahe juga ada ya. Jadi ada rasa sehat. Ya, rasa sehat. Iya, rasa sehat. Oh iya, aku karena pesketarian, jadi aku makan bisa seafood sama sayur-sayurnya. Jadi ini ya. Iya. Ini bebeknya nggak bau dan enak semua. Pakai bambu kan cara masaknya, pakai bambu jadi enaknya tutup, tapi baunya keluar. Semua enaknya tutup, jadi bumbu juga enak dan bebek juga enak, semua enak. Dan kupitnya kurang juga enak banget. Pokoknya semua makanannya mantul, mantap betul.